Purworejo kaya akan hasil alamnya, Bolangers. Tanah pertanian seperti sayuran sampai buah konsumsi harian ada di sini. Mulai dari cabai, terong, melon, semangka, dan yang sedang paman petik ini pepaya. Pepaya-pepaya dari kebun paman ini dijual tidak hanya di sekitar Purworejo, tapi sampai keluar kota seperti Semarang, Bandung, dan Jakarta. Supaya panennya lebih cepat, paman meminta bantuan kami untuk memilih buah yang siap petik. Tapi ngomong-ngomong, kok buahnya hijau semua ya? Pale, Pale. Oh iya, Lang. Aku mau panen ya. Iya, Lang. Ayo, Pale, direwangi lah. Kata paman, ciri pepaya yang sudah siap petik adalah yang ukurannya besar dan sedikit ada warna kuning di bagian kulit. Posisi buah juga biasanya berada di paling bawah. Aku masih penasaran kenapa dipetik selagi hijau ya? Buah pepaya merupakan buah tropis yang sangat cepat tumbuh dan mudah perawatannya. Dalam waktu 9 bulan, pohon pepaya sudah menghasilkan buah yang besar-besar. Jenis pepaya yang kami petik ini dikenal dengan sebutan pepaya California. Pale, Pale, kenapa isi hijau dipetik? Iya, Lang, ini sebenarnya wis tua, Lang. Mungkin nek dikirim tekan pasar iki matenge pas, Lang. Oh, iki wis tua. Iya, Lang. Tak petike ya? Iya, Lang, petik wae. Akhirnya rasa penasaranku terjawab, Bolangers. Kenapa dipanen saat hijau? Supaya buah pepaya tidak busuk saat proses pengiriman. Oh, yeah. Seperti saat ada tok 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 paket. Pepayanya pas matang deh. Oke, Lang, ono Lang, matang, Lang. Lah, kaya iki, Lang, iki nek tekan pasar dadine bosok, Lang. Iki digo gawe kowe wae, Lang. Oh, nggih, tak pecah, Pale. Oh iya, Lang. Enggak baik kalau nolak rezeki, Bolangers. Petik yang hijau iyalang untuk ke pasar. Iyalang, si kuning matang jadi milik si Bolang. Yuk, kita kumpulkan buahnya. Karena sudah lumayan banyak nih hasil panennya. Ternyata kawan-kawanku dapat pepaya kuning juga nih. Mereka malah sedang asik memisahkan pepaya kuning dan hijau. Oh iya, sampai lupa. Kami ke kebun membawa kue lapis juga, paman. Yuk, kita istirahat sejenak. Menikmati kue lapis ditemani semilir angin di gubuk seperti ini asik banget loh, Bolangers. Capek habis memetik pepaya, jadinya nggak terasa. Betul, Mbak. Masa dulu kan ya, Mbak. Ya, wes le, iki wes oke, digawe nang gerobak Pale tak. Metik meneh ya. Oh iya, Mbak. Ayo, Mbak, ayo. Bolangers, ikut aku membawa pepaya ini yuk.